Meneruskan video sebelumnya, video ini akan membahas strategi-strategi pencegahan korosi lainnya. Pertimbangan desain. Perancangan peralatan dan infrastruktur dengan mempertimbangkan pencegahan korosi dapat membantu meminimalkan area di mana uap air dapat terakumulasi dan bahan korosif dapat terkumpul. Ini meliputi pertimbangan drainase yang tepat, ventilasi, dan akses untuk inspeksi. Perawatan rutin. Perawatan rutin sangat penting untuk memastikan perlindungan korosi yang berkelanjutan. Perawatan rutin tersebut meliputi pembersihan, perbaikan pelapis, dan penggantian anoda korban. Uji hidro. Pengujian hidrostatik dilakukan dengan memberikan air bertekanan tinggi ke peralatan atau saluran pipa untuk memeriksa kebocoran dan keutuhan struktur. Ini juga dapat berfungsi sebagai metode deteksi korosi dengan mengidentifikasi area yang melemah. Pengendalian lingkungan. Mengelola lingkungan tempat peralatan beroperasi seperti mengendalikan kelembapan dan suhu dapat membantu mengurangi kemungkinan korosi. Pendidikan dan pelatihan. Untuk menjaga lingkungan bebas korosi, perlu dipastikan bahwa personel yang bertugas terdidik tentang penyebab dan dampak korosi, serta terlatih dalam teknik pencegahan korosi yang tepat. Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, korosi dapat dikurangi secara signifikan sehingga logam mampu bertahan lebih lama.